Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Nah, kali ini saya mereview di tengah-tengah hutan. Ini hutannya, lihat ini lor. Oh, tempat yang adem, dingin. Ini jauh dari pemukiman, tapi kawasan di sini terkenal dengan sebutan wilayah Trawasto Pandan ini. Itu masuk ke Gembiang, pintu masuknya di sini. Kenalnya dengan pintu masuk Gua Gembiang yang ada di Mojokerto. Suasananya sangat adem. Ikuti terus channel kami. Kami akan melusuri sisa-sisa peradaban zaman kuno, maksud saya yang ada di dalam. Ada tulisan Bumi Keramat. Selain keluarga tidak boleh masuk. Aduh, memang iya misalnya lur. Dan nanti masuk ini barang-barang kuno, mulai dari satu batu candi ini. Banyak sekali sejenis apa kayak tumpang penumbuk, alat penumbuk jerujin, alat dapur zaman dahulu, mulai dari penggilingan padi, lumpang, batu candi, banyak sekali umpak. Ini ada aja juga ya, patah itu. Kemungkinan ada dulunya itu tempat apa? Ada yang rusak. Ini kerusakan yang luar biasa. Ini juga seperti kapuro, satu kapuro yang di sini. Banyak sekali. Masih ada sisa-sisa peradaban kuno yang ada di Gua Gembiang ini. Nah, ini kita lihat dari belakang, ini banyak ikan apa itu, batu-batu candi. Nah, ini berukir juga ini dan genteng kepesan batu candi. Ada di bawahnya Gua Gembiang. Nah, itu atasnya lagi itu ada di Gua Gembiang. Gua di atas itu. Nah, kita akan menyusuri, akan menuju ke sana. Nanti. Agak tinggi juga ya. Salam kebajikan. Kali ini saya mereview di lereng gunung. Gunung yang sangat indah. Tempatnya adem,
ini memasuki pintu apa tangga, anak tangga dari saja yang ada di sana. Ini kayak batu-batu candi yang dibuat tangga ini. Mungkin dari dilihat dari ini abad Majapahit atau abad apa ya, saya tidak tahu ya. Ini tangganya batu-batu candi ini. Nah, ini pintu masuknya yang ada. Silakan. Sebelum masuk itu peradaban kuno, zaman kuno yang ada di Gua Jepang ini. Apa? Gua Gembiang. Nah, situasinya kayak gitu. Nah, itu banyak orang masuk. Ada tirai putih yang di sana. Ini banyak sekali, seperti apa? Kayak batu gapuro. Dan ini sisa-sisa peradaban kuno yang ada di Gua Gembiang yang kayak gini. Luar biasa. Nah, ini tempatnya. Kayak gini. Kalau dilihat dari bentuknya gitu, ini seperti balok candi. Ini juga ada buruh ini masuk. Alami kalau dilihat dari bentuknya, ini batu apa padas keras. Ini gua bentukan alami yang ada di Gua Gembiang ini, luar biasa. Masih misalkan ada pandunya. Coba kita dilatih. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share di channel yang sangat unik sekali, channel Ki Mbah Meong.